Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Sallallahu 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan puja dan syukur kehadirat Allah tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan sekalian yang kami hormati, seperti biasanya sebelum kita mulai kajian kita pada kesempatan kali ini, kita akan sedikit mengulang apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan yang telah lalu, di mana saat itu kita mempelajari tafsir surat Al-Adiyat ayat berapa? 1 sampai 5. Ayat yang pertama bunyinya wal 'adiyati dhabha, artinya demi yang berlari kencang sambil terengah-engah. Yang berlari kencang tidak disebutkan oleh Allah secara tekstual apa yang berlari kencang. Karena itu para ulama berbeda pendapat menjadi dua. Pendapat yang pertama mengatakan unta, pendapat yang kedua mengatakan kuda perang. Pertanyaan pertama, apa argumennya ulama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan al-adiyat yang berlari kencang adalah unta? Monggo. Belum disyariatkan berperang. Silakan, monggo. Pertanyaan yang kedua, pendapat yang kedua mengatakan bahwa al-adiyat artinya adalah kuda perang. Apa alasannya? Karena kuda perang di antara empat surat itu, empat ayat itu mengacu ke kuda itu, mengacu ke ciri-ciri yang ciri-ciri kuda. Bagus. Kemudian pertanyaan yang ketiga, pertanyaan terakhir. Fal mughirati subha, artinya adalah yang menyerang di waktu subuh, di waktu pagi. Saat ini kita jelaskan bahwa kenapa Nabi SAW memilih waktu pagi, karena musuh belum siang. Kemudian kemarin kita bawakan satu hadis yang menceritakan tentang salah satu peperangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu ketika beliau melakukan perang Khaybar. Di tengah-tengah hadis itu diceritakan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kalau mau menyerang menunggu sampai datang waktu subuh. Ketika mendengar azan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak jadi menyerang. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendengar azan, maka Nabi akan menyerang. Apa etika jihad yang ada dalam hadis ini? Alias memastikan apakah yang akan diserang itu adalah muslim atau bukan. Kalau ternyata muslim, berarti
stop, jangan diserang. Kalau ternyata bukan muslim, maka tidak apa menyerang setelah melalui beberapa tahapan yang sudah kami jelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Para hadirin ada sekalian kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Insani di Purbalingga dan sekitarnya, para pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, dimanapun Anda berada, para pendengar Radio Bas FM di Surabaya dan sekitarnya, para pendengar Radio Kita Cirebon dan sekitarnya, para pendengar Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, serta para pemirsa UFIT TV dimanapun Anda berada. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Adiyat yang akan memasuki ayat ke-6 dan ayat ke-7. Sebagaimana telah kita jelaskan bahwa ayat pertama sampai ayat ke-5 isinya sumpah. Isinya sumpah. Siapa yang bersumpah? Allah. Dengan apa Allah sumpah? Dengan kuda-kuda perang yang berlari kencang. Yang namanya sumpah itu harus ada isinya. Isi sumpahnya apa? Contoh. Demi Allah. Titik. Ada kelanjutannya apa? Saya akan bantu kamu. Jadi isi sumpahnya mana? Saya akan bantu kamu. Kalau sumpahnya sendiri dalam kalimat demi Allah. Nah, di sini Allah Subhanahu wa taala ayat pertama sampai kelima Allah bersumpah. Di dalam 5 ayat Allah Subhanahu wa taala bersumpah, baru kemudian di ayat yang ke-6 Allah mulai menyebutkan isi sumpahnya itu. Apa sumpahnya? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal insana li rabbih lakanun." Yang artinya adalah innal insana, sesungguhnya manusia. Sesungguhnya manusia. Manusia di sini kata para ulama yang dimaksud itu bukan sembarang manusia, tapi yang dimaksud adalah orang kafir. Menurut sebagian ulama maksud dari manusia di sini adalah siapa? Orang kafir. Sesungguhnya manusia, maksudnya sesungguhnya orang kafir itu adalah sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bukan hanya orang kafir, tapi manusia secara umum. Entah itu yang kafir maupun yang muslim. Menurut jenengan kira-kira yang mana ini? Di antara dua pendapat ini lebih kuat. Yang kedua apa yang pertama? Berarti orang muslim juga ingkar kepada Allah. Iya? Sebagian. Yakin? Iya. Bahkan mungkin kulo kali jenengan. Bahkan mungkin kita, saya dan panjenengan itu kadang-kadang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara dua pendapat ini, pendapat yang lebih kuat adalah pendapat yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan manusia itu adalah manusia secara umum. Entah itu orang yang kafir maupun orang yang Islam. Apa alasannya? Karena ayatnya sifatnya umum, innal insana, sesungguhnya manusia. Di situ Allah tidak mengatakan sesungguhnya orang kafir. Ini alasan yang pertama, kenapa kok lebih kuat pendapat yang kedua. Alasan yang kedua, realita. Kenyataannya bahwa yang ingkar itu bukan cuma orang kafir. Walaupun orang kafir itu lebih ingkar. Jadi innal insana, sesungguhnya manusia. Li rabbihi laganud. Sesungguhnya manusia itu kanud. Kanud itu apa? Kanut kepada Allah, arti dari kanut itu apa? Ada banyak pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Mungkin saya hitung ada berapa, ada 5, 6, 7 banyak pendapat yang mengatakan makna dari kanut. Tapi alhamdulillah kata Imam Al-Qurtubi, seluruh penafsiran itu sebenarnya bermuara kepada satu makna, yaitu kufur dan ingkar. Apa? Kufur dan ingkar.
Jadi dari sekian penafsiran itu, dan ini kita dibantu oleh para ulama, inilah pentingnya kita itu membaca bukunya para ulama. Para ulama itu berusaha untuk meringkas yang mudah buat kita. Kalau kita enggak pakai keterangan para ulama, kita akan bingung membaca, oh keterangan pertama, dua, ketiga, sing benar, sing ngendi. Ternyata setelah digabungkan, oh ini sebenarnya semuanya maknanya kembali kepada ingkar dan kufur. Maksudnya apa Ustaz? Maksudnya manusia itu punya sifat dasar suka ingkar dengan nikmatnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau kita buka dalam Al-Qur'an, kita dapatkan adalah salah satu ayat surat Al-Ahzab ayat 72. Di dalam surat Al-Ahzab ayat 72, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan bagaimana sifat ingkarnya manusia. Kata Allah, inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibal. Sesungguhnya kata Allah, kami itu pernah menawarkan amanah agar diemban oleh langit, oleh bumi, atau oleh gunung. Ini makhluk besar apa kecil? Besar. Besar siapa? Kita sama mereka? Besar mereka. Kata Allah, kami pernah menawarkan amanah supaya diemban oleh langit, atau oleh bumi, atau oleh gunung. Fa'abaina ayyahmilnaha. Semuanya menolak. Menolak karena apa? Karena melawan Allah? Enggak. Wa asfaqna minha. Karena mereka merasa khawatir. Karena mereka merasa khawatir beratnya mengemban amanah tersebut. Langit nyerah. Bumi nyerah. Gunung nyerah. Sapa sing maju? Wa hamalahal insan. Untuk sing maju sapa? Menungsa. Manusia yang membawa amanah tersebut. Mengatakan, saya mampu untuk mengusung amanah tersebut. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, innahu kana dzuluman jahula. Sungguh kata Allah, manusia itu zalim dan juga maaf bodoh. Jadi manusia itu sering ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering berbuat zalim dan juga sifat dasarnya manusia itu bodoh. Karena langit menolak dengan kebesarannya, bumi menolak dengan kebesarannya, gunung menolak dengan keperkasaannya, kok tahu-tahu manusia yang datang. Manusia dengan segala kelemahannya jelas sering ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti apa ingkarnya manusia? Karena kalau cuma kata-kata ingkar, kufur, nikmat, ente kufur nikmat ya? Kebanyakan dari kita, enggak. Kita akan lihat contohnya kufur nikmat itu seperti apa. Supaya kita bisa ngecek apakah kita termasuk kanut atau tidak. Ya, saya akan bawakan 4 contoh. Nanti kita lihat kira-kira dari 4 contoh itu ada enggak dalam diri kita. Atau semuanya ada. Kita lihat. Yang pertama, contoh kanut kufur nikmat itu adalah selalu mengingat musibah dan melupakan nikmat. Ini keterangan disampaikan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Padahal ini sifat dasarnya manusia. Sing temut-temut, sing elek-elek, sing apik-apik, kelalen. Padahal kalau kita mau jujur, antara nikmat yang Allah berikan kepada kita sama musibah yang ditimpakan sama kita, banyak mana? Yakin? Yakin 100%. Tapi kadang-kadang gara-gara satu musibah, nikmat sing liyane lupa. Mau contohnya? Lara untu. Contohnya apa? Lara untu. Pernah sakit gigi? Sering. Penak? Enggak. Kadang-kadang saking enggak enaknya itu sampai keluar kata, ya Allah, tega-tega nih Allah. Lagi akeh pegawaian, lagi akeh masalah kok jan. Ditambah dengan sakit gigi. Padahal kalau dia mau jujur,
yang sakit giginya, yang lainnya masih sehat toh? Apanya? Mata, apalagi telinga, terus tangan, hidung, kaki, apalagi isi perut kita. Banyak di antara kita lebih menonjolkan musibahnya daripada nikmatnya. Kita seperti itu? Ya, berarti kanut. Contoh yang lain, kelilipan. Apa? Kelilipan. Wah, seakan-akan kelilipan gue sejen kayak anak apa, boy. Kayak kiamat kelilipan. Padahal kelilipan itu dari hidup dia 60 tahun. Pirang tahun kelilipan? Gara-gara yang sedikit ini, musibah yang sedikit, kita melupakan nikmat Allah yang banyak. Contoh yang lain, mati lampu. Berundel tuh? Sama. Padahal antara nyalanya lampu sama matinya lampu lebih lama mana? Nyalanya. Saya bukan sedang mengamini, membela supaya mati lampu terus, enggak. Introspeksi juga iya, tapi kita juga selaku pelanggan itu juga tahu diri. Ngeluh enggak apa-apa, artinya lapor, kenapa kok mati lampu terus, enggak apa-apa. Tapi kadang-kadang kita juga perlu melihat antara nikmat yang kita rasakan sama musibah yang menimpa kita lebih banyak mana. Dan masih banyak yang lainnya. Sekarang lagi lama-lamanya di Jakarta apa? Banjir. Di mana-mana, bukan hanya di Jakarta, termasuk di daerah Sumatera, di mana? Di mana? Sinabung, ya. Ada apa? Ada apa? Gunung meletus dan lain sebagainya. Itu kalau misalnya dihitung seumur hidup manusia, misalnya kita 60 tahun, antara kita tidak terkena gempa bumi sama terkena gempa bumi, jelas lebih lama tidak terkena gempa bumi. Maka inilah contoh yang pertama, sifat kanud, yaitu sifat kufur kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang kedua adalah kufur terhadap yang sedikit dan tidak mensyukuri yang banyak. Kufur terhadap yang sedikit dan tidak syukur terhadap yang banyak. Maksudnya gimana Ustaz? Maksudnya kalau kita dikasih nikmat cuma sedikit sama Allah, kita kufur. Kalau dikasih banyak, tidak mau syukur. Berarti dalam dua kondisi sama-sama tidak baik. Contohnya seperti apa? Contohnya, ada sebagian orang miskin. Ditanya, kayaknya mana sholat, Pak? Wah, orang ada waktu, sibuk pahal. Sibuk pahal, kenapa gak sholat? Ya saya kan gimana mau sholat? Lawang saya itu harus mencari nafkah untuk anak istri saya. Kalau misalnya saya sholat, anak istri saya makan apa? Gak ada waktu. Ketika dapat nikmat sedikit, kufur, tidak mau sholat. Akhirnya sama Allah, oh berarti ke kudune dhewe rezeki sing akeh. Ternyata setelah dhewe rezeki sing akeh, apa? Tetep ora salat. Nek wingi alasane ora ana wektu, soale sibuk pahal, nek siki alasane ora sempat. Soale ngitung duit. Jadi ketika dapat sedikit kufur, ketika dapat banyak tidak mau bersyukur. Baca Quran, baca Quran. Ketika lagi luang, ketika lagi sakit misalnya kita suruh baca Quran, mumet orang bisa baca Quran. Tapi begitu sehat, kenapa nggak baca Quran? Tidak ada waktu, terlalu sibuk. Itulah contoh sifat apa? Kanud, kufur terhadap nikmat. Ketika posisinya dia lagi di atas, lupa diri. Ketika lagi di bawah, bunuh diri. Dalam tanda kutip bunuh dirinya. Artinya bunuh diri, meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh yang keberapa? Contoh yang kedua. Contoh yang ketiga, orang kufur nikmat itulah menggunakan nikmat Allah untuk berbuat
maksiat. Ya kalau pengen tahu kufur nikmat itu adalah dengan cara menggunakan nikmat tersebut untuk berbuat maksiat kepada Allah. Padahal hampir setiap maksiat yang kita lakukan hampir-hampir pasti menggunakan fasilitasnya Allah Subhanahu wa taala. Fasilitas nikmat dari Allah. Kalau enggak percaya. Maling. Maling. Nyolong pakai apa? Tangan. Tangan siapa yang ngasih? Allah. Berarti kan menggunakan fasilitasnya siapa? Allah. Koruptor. Koruptor. Kalau dia mau korupsi mikir enggak? Mikir. Bagaimana caranya supaya korupsinya akeh, selamat, mlebu surga. Aduh, masya Allah. Makanya banyak koruptor itu baru korupsi umroh haji. Jadi gue menghapus apa? Dosa. Mikir kan, mikir. Mau korupsi mikir, mikir pakai apa? Otak. Otak dari siapa? Allah. Contoh yang lain, maaf, orang yang berzina. Orang yang berzina. Berzina pakai apa? Kemaluan. Kemaluan dari siapa? Allah. Ada contoh yang lain? Banyak. Pemabuk. Pemabuk. Minum. Beli minuman keras. Pakai apa? Duit. Duitnya dari siapa? Allah. Hampir setiap maksiat yang dilakukan oleh manusia itu pasti menggunakan fasilitas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira praktek seperti ini pantas enggak? Pantas enggak? Enggak pantas. Seharusnya kita itu membalas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan mempergunakan nikmat itu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya wajar seandainya musibah bertubi-tubi mengenai negeri kita, begitu ditambah umur sama Allah Subhanahu wa taala, tahun baru dikasih umur tambahi setahun, dalam satu malam menghabiskan duit sekian miliar untuk hura-hura. Oh, sudah dikasih tahun baru ditambah umurnya kok malah hura-hura nyatak wae bonus banjir sing suwe. Tahu enggak perayaan tahun baru yang ada di beberapa kota, di ibu kota, dalam satu malam menghabiskan berapa belas miliar? Nah, begitukah kita menggunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Seharusnya uang yang diberikan tersebut dari Allah Subhanahu wa taala kita gunakan untuk melakukan ketaatan kepada Allah Jalla wa ala. Bukan malah kita hambur-hamburkan untuk berbuat maksiat kepada Allah. Apakah pantas kita membalas nikmat dari Allah, justru kita gunakan nikmat tersebut untuk berbuat makar dan ingkar kepada Allah? Makanya dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la aziidannakum." Kalau kalian syukur saya tambah, aku tambah kata Allah. Tapi kebalikannya kata Allah, "Wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Kalau kalian kufur dengan nikmat tersebut, ketahuilah bahwasanya siksaanku sangat pedih. Itu baru di mana? Banjir itu baru di dunia, belum ada apa-apanya. Ini yang keberapa? Yang ketiga. Berarti kalau kita masih menggunakan nikmat Allah untuk berbuat maksiat, berarti kita punya sifat apa tadi? Kanud. Yang keempat, mengingat nikmat tapi tidak mengingat sang pemberi nikmat. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Hakim At-Tirmidzi. Mengingat nikmat tapi tidak mengingat sang pemberi nikmat. Siapa sang pemberi nikmat? Allah Subhanahu wa taala. Banyak di antara kita itu suka menonjol-nonjolkan nikmat yang ada dalam diri kita. Contoh, ada pedagang sukses,
kemana-mana membusungkan dadanya. Ge, nyong benek dagang ora tahu rugi, untung terus. Jeneng bisa, yo yo lo, lo wong SE apa gue? Sarjana ekonomi. Ketika dia mendapatkan nikmat, yang diingat-ingat nikmatnya lupa terhadap yang memberi nikmat. Bukan hanya lupa, bahkan menisbatkan nikmat itu kepada selain yang memberi nikmat. Ya itu tadi contohnya. Ketika bisnisnya berhasil terus, yang ditonjolkan adalah SE nih. Bukan berarti jenengan gak boleh belajar sampai dapat SE, gak apa-apa. Gak apa-apa sampai dapat SE. Tapi jangan itu yang selalu ditonjolkan. Contoh yang lain, ada orang kaya sekali. Ada orang kaya sekali, rumahnya luas sekali. Mobilnya banyak. Dia tanya, Jan, insyaallah ya, rumahnya bawa banget ya. Turunan ningrat masa orang apa? Ramahku kan biar apa? Lurah apa lurah apa umai? Perdana bapak kalau dulu itu yang pejabat-pejabat itu, yang penatus ya. Ramahku kan biar. Jadi yang ditonjolkan adalah bukan Allah Subhanahu Wa Taala. Seharusnya kan? Ini umay mbak teman, seharusnya apa? Alhamdulillah, ini karunia dari Allah. Bien alhamdulillah ramaku. Nah seperti itu, jangan pertama kali. Jadi ngomong, iya ramaku. Ya, ini mengingat nikmat, tapi tidak mengingat sang pemberi. Contoh yang lain, pelajar, siswa, mahasiswa berprestasi terus. IP-nya 4 terus misalnya. Ya, IP-nya 4 terus. Ketika dia, Masya Allah ya. Iya, EQ. Seharusnya kan, dia ini 4. Iya, alhamdulillah ini dibantu sama Allah. Kemudian, alhamdulillah. Kalau memang ingin menyebutkan kenapa kok bisa seperti itu, baru kemudian alhamdulillah ini bantuan dari Allah. Kemudian memang ya saya berusaha untuk belajar dengan rajin. Itu enggak apa-apa. Tapi yang pertama kali disebutkan adalah apa? Allah terlebih dahulu. Supaya kita tidak termasuk orang yang kanut. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama selalu mengingat musibah, melupakan nikmat. Yang kedua kufur terhadap yang sedikit, tidak mensyukuri yang banyak. Yang ketiga menggunakan nikmat untuk maksiat. Yang keempat mengingat nikmat tapi tidak mengingat sang pemberi nikmat. Dari 4 ini, mana yang ada dalam diri kita? Innal insana li rabbihi lakan. Berarti ini semakin menguatkan bahwa maksud dari manusia itu adalah semuanya, bukan hanya orang kafir. Terus kalau kita tahu seperti itu, buat apa? Akan kita jawab nanti di ayat yang ketujuh. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala melanjutkan firman-Nya di ayat yang ketujuh yang bunyinya apa? Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya dia menyaksikan keingkarannya. Di ayat yang ketujuh ini, Allah Subhanahu Wa Taala memulai ayat ini dengan kata-kata sungguh dia. Dia ini adalah kata ganti nama. Dalam bahasa Arab istilahnya apa? Dhamir. Istilahnya domir. Domir itu dalam bahasa Indonesia kata ganti nama. Bahasa Inggrisnya apa? Apa? Pronoun? Noun? Itu noun. Ya pokoknya kata ganti nama. Dia. Di sini Allah Subhanahu Wa Taala tidak menyebutkan secara tekstual dia ini siapa. Ya. Dia ini siapa?
Makanya para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan maksud dari dia di sini adalah Allah. Sesungguhnya Allah menyaksikan keingkarannya siapa? Manusia. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa maksud dari dia ini adalah manusia. Sungguh manusia menyaksikan keingkarannya. Ada berapa pendapat? Dua pendapat. Apa argumen mereka? Alasannya apa? Pendapat yang pertama mengatakan, sungguh dia, dia itu kan kata ganti nama. Kalau kita ingin mengetahui siapa yang dimaksud dengan dia, kata ganti nama ini, kita harus cari nama yang paling dekat dengan kata ganti tersebut. Kita buka di ayat yang sebelumnya. Sungguh manusia sangat ingkar kepada siapa? Kepada Allah. Ada dua nama. Satu manusia. Yang kedua Allah. Mana yang lebih dekat dengan kata dia? Manusia atau Allah? Allah atau manusia? Coba dilihat dulu tuh, jangan jawab dulu. Coba diperhatikan antara kata dia dengan kata Allah sama kata manusia lebih dekat mana? Ya Allah lah, masa sih jawab manusia? Ya lebih jauh ya, kata manusia lebih jauh, lebih dekat kata Allah. Ya. Ini alasannya, alasan pendapat pertama yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan dia adalah Allah, karena Allah ini lebih dekat dengan kata dia. Makanya maksud dari dia ini adalah Allah. Ini satu kaidah, ya, satu kaidah dalam bahasa Arab itu untuk mengetahui arti dhamir itu adalah dikembalikan ila aqrab madhkur, kata para ulama. Jadi dikembalikan kepada nama yang paling dekat. Di sini nama yang lebih dekat antara Allah sama manusia lebih dekat Allah. Ini alasan pendapat yang pertama. Alasannya kuat enggak? Kuat. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa yang dimaksud dari dengan dia ini siapa? Manusia. Alasannya apa? Alasannya objek yang lagi dibicarakan itu manusia atau Allah? Manusia. Makanya kalau kita lihat di ayat sebelumnya, sungguh manusia, berarti yang lagi dibahas itu siapa? Manusia. Kemudian ini di ayat sebelumnya, di ayat sesudahnya juga lagi bicara tentang siapa? Manusia. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sungguh cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Cintanya siapa? Manusia. Berarti di ayat yang ke-6 sebelumnya dan di ayat yang ke-8 objeknya adalah manusia. Berarti cocoknya di ayat yang ke-7 juga berbicara tentang manusia. Bisa dipahami argumennya? Bisa. Kuat enggak? Berarti pada-pada kuat. Nek pada-pada kuat aja reang. Nek pada-pada kuat argumen, maksudnya sama-sama punya argumen yang kuat, itu jangan ribut. Seperti yang sudah kami jelaskan kemarin ya, bahwa dalam permasalahan-permasalahan ijtihadiyah yang masing-masing punya dalil atau dalilnya belum terlalu jelas dalam masalah itu, maka kita harus legowo. Apa artinya legowo? Harus berlapang dada menerima orang yang berbeda pendapat dengan kita. Toleransi pada tempatnya. Ya, toleransi pada tempatnya. Ini contoh mentoleransi. Terus kalau misalnya sama-sama kuat, bagaimana Ustaz? Yang benar yang mana? Sebenarnya sih pada kuat. Makanya menurut beberapa ulama, kata Syekh Ibnu Utsaimin antara lain, beliau mengatakan bahwa tidak mengapa kata dia ini ditafsirkan Allah dan juga ditafsirkan manusia. Enggak apa-apa. Maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya Allah menyaksikan keingkaran manusia dan juga manusia menyaksikan keingkarannya manusia itu sendiri. Dan tidak masalah, tidak ada kontradiksi. Dan inilah salah satu cara untuk memadukan pendapat
yang berbeda-beda di dalam ilmu tafsir. Dan ini sering diambil, ditempuh oleh beberapa ulama dan banyak ulama. Maksudnya Allah menyaksikan apa Ustaz? Maksudnya Allah itu tahu persis bahwa manusia itu memang punya sifat ingkar atau kanut. Bagaimana Allah enggak tahu? Lawang Allah yang menciptakan manusia. Makanya dalam Al-Quran, surat Al-Mulk ayat 14. Surat apa? Al-Mulk ayat 14. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apakah pantas Allah yang menciptakan itu tidak mengetahui? Pantas enggak? Tidak pantas, Allah itu pasti mengetahui karena Allah yang menciptakan. Jadi kalau kita pengen hidup bahagia, ikutilah aturan yang menciptakan kita. Contohlah gambangannya, panjenengan beli motor. Panjenengan itu manut sama yang tahu motor, apa manut sama yang tidak tahu motor? Ya manut sama yang tidak tahu motor, nek gelem motornya cepet bodol. Kalau kita pengen motor kita awet, kalau ada apa-apa konsultasi sama yang tahu motor. Kalau kita pengen hidup nyaman di dunia ini, pengen nyaman, pengen bahagia, ikutilah aturan yang digariskan sama yang tahu kita. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagian manusia merasa, wah ilmunya wis akeh, seakan-akan tidak butuh sama Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan sudah paham dirinya sendiri. Coba tanya sama dia yang katanya sudah paham dirinya sendiri. Nyuwun sewu, Mas, jenengan kan paham banget sama diri jenengan. Wis belajar ilmu sekian banyak. Nyuwun sewu, akale panjenengan itu di mana? Bukan, kita tanya, akal itu posisinya di mana? Ya nang utek loh. Utek. Mbok sapi duwe utek. Ya. Nyawa. Nyawane jenengan di mana? Rohe ngene. Nang dia usit kulit di situ. Nang kene kayaknya. Loh. Sesuatu yang dekat sekali sama kita, kita enggak tahu. Yas'alunaka 'anil ruh. Orang-orang bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh, tentang nyawa. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, katakanlah wahai Muhammad, yang tahu tentang ruh itu hanya siapa? Hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ilmu yang kalian miliki itu sangat sedikit. Jadi ini kesaksian Allah. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala maha tahu bahwa manusia itu punya sifat ingkar. Kalau maksud dari kesaksian manusia apa Ustaz? Maksudnya adalah manusia itu akan mengakui bahwa dia itu punya sifat ingkar. Ngaku enggak? Ngaku enggak? Ngaku. Yang mau. Yang mau ngaku. Yang enggak mau ngaku ada enggak? Banyak. Sing waras ya ngaku. Berarti sing orang ngaku? Yang sadar akan ngaku. Yang keras kepala enggak ngaku. Itu kalau di dunia. Kalau di dunia, manusia bisa tidak ngaku bahwa dia itu punya sifat ingkar. Kalau di dunia, ada orang yang ngaku, ada yang tidak ngaku. Yang ngaku adalah orang-orang yang sadar, yang tidak ngaku adalah orang-orang yang tidak sadar. Kalau di akhirat, ngaku enggak? Mau tidak mau, harus. Kenapa Ustaz? Karena saat itu mulut kita kunci sama Allah. Al yauma nakhtimu ala afwahihim. Pada hari ini kami tutup, kami kunci mulut mereka. Habis itu apa? Wa tukallimuna aydihim. Yang ngomong siapa? Tangan. Wa tashhadu arjuluhum, kakinya juga bersaksi dari Allah subhanahu wa ta'ala bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka lakukan ketika di dunia. Surat apa? Sabun malam Jumat sebagian orang ya. Surat Yasin ayat berapa? Ayat 65.
Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Kalau pada hari kiamat nanti tidak ada yang tidak bisa tidak ngaku. Semuanya pasti ngaku. Karena yang bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bukan lisan yang bisa berbohong. Kalau tangan enggak bisa berbohong, kaki enggak bisa berbohong, lisan boleh berbohong. Nanti pada hari kiamat lisan ini dikunci sama Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih baik kita ngaku. Lebih baik kita ngaku. Berarti saya ngaku ingkar. Iya. Untuk apa Ustaz? Nah, ini yang tadi saya janjikan. Untuk apa? Untuk memperbaiki diri. Kita ngaku saya punya 4 sifat tadi yang disebutkan Ustaz. Iya. Saya ngaku Ustaz punya sifat itu. Terus nek ngaku kenapa? Iya, kalau saya ngaku saya akan memperbaiki diri. Mengakui kesalahan itu adalah langkah awal untuk memperbaiki. Kalau orang enggak merasa salah, bagaimana akan memperbaiki? Contoh, wong bodoh, orang ngerasa bodoh, iki orang bakal pinter. Orang yang bodoh tapi dia enggak merasa bodoh, tidak akan pernah pinter. Karena merasa dia itu enggak, karena dia merasa bodoh. Tapi kalau ada orang bodoh, kemudian dia sadar, ya, nyong macan bodoh. Mulane nyong arep sinau. Ah, orang yang seperti ini ada peluang untuk jadi pintar. Makanya di dalam bahasa Arab, istilah Arab itu ada bodoh kuadrat. Ada jahil, ini artinya bodoh, ada jahil murakkab. Jahil murakkab itu bahasanya dewek bodoh kuadrat. Nek jahil bodoh itu apa Ustaz? Bodoh itu wong bodoh tapi ngerasa sadar bahwa dia itu bodoh. Kalau bodoh kuadrat itu apa? Bodoh tapi orang ngaku bodoh. Kita ingkar? Ya, saya ingkar. Maka saya akan memperbaiki diri saya. Innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dzalika lasyahid. Sampai di sini pengajian kita. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangnya. Kita tutup dengan baca subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.